Halo semuanya, ketemu lagi dengan saya di channel ini. Pada video kali ini, kami sedang melakukan rapid test. Bukan karena kami terpapar COVID-19, tetapi kami ingin mengetahui bagaimana selama 4 bulan kami sudah melakukan banyak kegiatan di dalam pelayanan kami. Apakah kami sudah terpapar oleh COVID-19 atau mungkin kami aman-aman saja? Oleh sebab itu, saksikan terus dalam video kali ini bagaimana step-step dari rapid test. Dan apa saja yang dilakukan dalam rapid test? Apa saja yang salah yang dipahami rapid test oleh banyakkan orang? Dan dengarkan apa penjelasan dari para ahli yang sudah melakukan rapid test. Simak terus video ini sampai akhir dan jangan lupa subscribe video ini. Julius Kristen. Bapak Julius ya? Iya. Nggak usah, nggak apa. Ini live Instagram, Shay. Enggak live. Oh, enggak ya? Nanti mau masuk YouTube. Kan biasanya orang penasaran, takut iya, gitu bener, kan, rapid bener. Test. Nah, biasanya gimana untuk rapid test ini, apa namanya, akurasi mungkin ya? Akurasi itu berapa persen? Kalau persennya sih belum tahu karena kan tergantung dari tumbuhnya si antibodi seseorang terhadap si virus COVID tersebut itu. Betul. Kadang satu misalkan nih saya kita berdua sama-sama kontak dengan orang yang positif, misalkan dia pembawa. Kadang bapak misalkan satu minggu udah muncul, saya dua minggu itu sama sekali nggak ada tanda dan gejala. Makanya ada OTG, ada yang PDP, gitu ya Pak ya. Jawabnya baru okay. 2024, kita segel. Tapi puji Tuhan, 3 bulan kami ngambil sampel rokok COVID. Tidak ada sedikit pun tanda dan gejala karena kita wajib memang ukur suhu tiap pulang dan pergi. Ronsen sih tidak disarankan karena kan kita kan setiap kali ulang tahun tuh wajib ya ronsen ya. Kami tidak menyarankan ronsen tuh lebih dari 2 kali dalam 1 tahun kalau dia dalam keadaan sehat karena efek radiasi juga kanker di masa depan. Bisa. Sekalipun jadi, kalau misalkan ada juga nih pasien kita yang mana dia negatif nih dua-duanya. Periksa pertama negatif, kedua ke hari ke-10 dia, juga dia negatif. Terus begitu dia periksa swab PCR dia positif. Karena memang beda alat juga kan ya. Gitu. Kalau ini kan dari darah yang mana kan tergantung banget dari muncul si antibody. Kalau ini kan langsung ke dalamnya. Jadi lebih akurat yang PCR atau yang PCR? Oh, PCR. Tapi harganya, harganya lumayan memang. Itu sekali cek berapa? 2,5 juta. 2,5 juta? Tanda tangan dulu Bapak Julius. Dua kali ya, di sebelah sini satu, sama di sebelah sini. Tanda tangan. Sama kan? Sini ya? Saya jelaskan untuk pemeriksaannya ya Bapak ya. Jadi di Bapak ini kan pemeriksaannya ada rapid test ya. Pemeriksaan rapid test ini prosedurnya kayak yang sudah Bapak tadi laksanakan ya. Pengambilan darah biasa. Nah, yang dideteksi ini apa? Yang dideteksi ini merupakan antibodi kita terhadap virus corona. Jadi memang kalau misalnya itu tuh respon tubuh kita ya, kalau kita terkena infeksi, kita akan membentuk antibodi. Nah, tapi tiap orang ini dia bervariasi. Ada yang muncul antibodinya cepat, ada yang munculnya lama. Nah, jadi karena itu, kalau hasilnya nanti misalnya negatif, biasanya itu perlu dilakukan pemeriksaan ulang. 10 hari dari hari ini. Takutnya pas hari ini pas diperiksa antibodinya ini belum terdeteksi, belum muncul gitu ya. Jadi biasanya kita lakukan pemeriksaan ulang. Kalau misalnya udah 2 kali negatif, baru kita sebut bebas COVID. Gitu ya. Kalau nanti hasil rapid test yang ini sekarang hasilnya positif, juga nggak langsung kita bilang diagnosisnya ini positif COVID-19. Takutnya nih yang kedeteksinya ini antibodi kita terhadap virus yang mirip dengan si corona COVID, ini. Jadi kita yang harus mirip? Konfirmasi dengan pemeriksaan swab tenggorokan kalau positif ya. Dia metodenya ini PCR langsung mendeteksi si virusnya ini ada atau enggak. Jadi positif itu kemungkinan karena ada antibodinya atau memang masih sakit gitu ya? Kalau misalnya hasil rapid test positif, positif. Kalau hasil rapid test positif ini biasanya bisa karena si antibodi yang terdeteksi sama si alatnya ini si terhadap si virus yang mirip dengan corona. Soalnya ada beberapa orang, contohnya misalnya virus DB, itu dia mirip sama si corona, jadi si alatnya itu suka si ngedeteksi antibodinya karena mirip ya, jadi hasilnya hasilnya positif. Positif. Ukur suhu dulu ya Pak. Jadi memang kalau misalnya di kita tuh disebut nggak akurat alatnya juga ya enggak ya. Tapi karena memang agak ambigunya itu di situ karena dia kan yang mendeteksinya itu antibodi kita nih. Nah antibodi itu banyak faktornya, tiap orang tuh beda-beda.
Jadi makanya ini cuma untuk yang langkah awal kan. Screening awal. Oh, oh. Jadi misalnya dia negatif, akan seperti apa? Positif, ya. PCR tadi ya. Soalnya masa kalau misalnya semua pemeriksaannya langsung pakai swab kan mahal juga ya. Iya, iya ya juga. Dan itu pasti masuk ke yang wattmeter. Yang mana? Wattmeter yang website-websitenya. Nah, yang website itu biasanya kalau udah ada konfirmasi dari swab. Oh, dari swab. Kalau rapid doang enggak? Enggak. Jadi kayak misalnya contohnya nih yang waktu itu pernah ada pemeriksaan rapid massal dari berapa orang, ntar yang positif itu misalnya setengahnya rapidnya. Nanti yang positif swabnya itu biasanya lebih sedikit lagi. Ya, jadi bisa dua, bisa memang dia memang karena nggak infeksi jadi nggak ada antibodinya, atau mungkin dia sudah terinfeksi tapi belum muncul. Belum muncul. Oh. Bisa gitu. Karena dan yang ada jendela periode ya namanya masa inkubasi. Masa inkubasi. Dan kalaupun positif bukan berarti dia lagi sedang sakit gitu ya. Bisa aja, bisa juga sakit, bisa juga dia udah berarti kodi dan gak jadi sakit gitu ya. Ya udah saya masukin ya. Oke, terima kasih. Kalau COVID-nya sendiri sebenarnya bisa pulih sendiri ya. Sebenarnya itu bisa pulih sendiri, apalagi kalau masih muda-muda, maksudnya di bawah 50 tahun ya, itu bisa pulih sendiri dengan kita kan kayak flu aja gimana? Kalau flu kan kita makan yang banyak, istirahat yang cukup, nggak stres. Sebenarnya bisa sembuh dengan sendirinya. Nah, begitupun ini karena COVID itu COVID-19 ini kan satu keluarga sama influenza. Jadi coronavirus juga. Nah, ininya tipenya sama. Lagi sekarang kan orang nanti vaksin gitu. Vaksin juga dan virusnya gampang berubah. Mutasi ya. Gampang mutasi. Jadi susah juga kayak vaksin influenza kan paling cuma setahun udah vaksin lagi gitu. Lama-lama kan tubuh kita juga kena flu istirahat 4 hari paling udah sembuh. Makanya ini kita dikasih kalau misalnya ada gejala gitu isolasi sendiri 14 hari itu ya. Parah-parah banget gitu. Dan yang parah itu biasanya karena ada sakit bawaan dan ya, usianya di atas 60 tahun. Yang antibodinya mulai kurang. Iya kan kalau kita ada penyakit bawaan dan usianya di atas 40 kan dia kalau ada apa-apa antibodinya kan lama membentuknya tuh ya. Nah, biasanya muda-muda kan cepet bawaannya kayak diabetes, hipertensi, kemudian ginjal, yang itu jantung kan mereka kan minum obat lama ya. Minum obat lama kan pasti daya tahan apa untuk membentuk antibodinya lama kan. Sehingga kan cepetan penyakitnya. Jadi begitu corona masuk itu yang bikin parah sebenarnya karena bawaan. Jadi karena antibodinya untuk melawannya dia lama terbentuk. Kalau masih muda-muda sehat kan langsung dia cepet bentuk antibodinya. Jadi pasti akan sembuh kok. Banyak kok yang ini apa namanya yang sampai meninggal itu ya karena terlambat karena penyakit bawaan. Penyakit bawaannya makin parah itu tadi. Iya, makin parah. Makanya kenapa kita pemerintah memutuskan ya udah kembali normal tapi dengan protokol kesehatan yang baru, maksudnya gaya hidup yang baru, karena kita mau bersembunyi sampai kapan? Betul. Emang ada yang menjamin bulan depan udah selesai atau Karena kan nularin terus ya. Iya, muter terus itu. Oke.